people changing like the seasons. They never giving reasons. With something I believe in, what we got going is deep shit. Oke guys, balik lagi di channel gua. Oke guys, di video kali ini guys, gua mau share lagi ke kalian nih guys, sebuah modul gaming non-root lagi ya guys ya. Nah, jadi ini ya guys ya, adalah modul Darren Speed 1.0 guys. Nah, untuk modul ini guys, developernya itu adalah Darren XML ya guys ya. Nah, untuk kegunaan atau fitur dari modul ini itu ada banyak ya guys ya. Yang pertama itu pokoknya yang penting ya guys ya, untuk meningkatkan performa HP kita guys, untuk bermain game. Ada juga CPU dan GPU tweak ya guys ya, game optimizer, game speed, dan banyak lagi guys fitur-fitur lainnya dari modul ini. Dan seperti biasa ya guys ya, gua sendiri udah tes performa HP gua guys untuk bermain game setelah menggunakan modul ini ya guys ya. Nah, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, kalian bisa download ya guys ya. Link downloadnya gua simpan di kolom komentar guys yang udah dipin. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorial cara untuk menggunakan script modulnya ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi di sini langsung aja kita ke tutorial cara untuk menggunakan script modul non-rootnya ya guys ya. Nah, jadi untuk bahannya itu bisa kalian download guys. Link downloadnya gue simpan di kolom komentar yang udah gue pin ya guys ya. Kalian bisa cek aja di kolom komentar guys, buat link zip ini ya guys ya. File zip ini yang isinya itu adalah modul non-rootnya. Nah, jadi untuk aplikasi yang kita gunakan untuk flash modulnya itu seperti biasa ya guys ya, adalah aplikasi Qt guys. Nah, jadi buat kalian yang mau menggunakan Braven juga bisa ya guys ya. Kalau kalian mau menggunakan Braven bisa, mau menggunakan Qt juga bisa guys. Jadi setelah kalian ya guys ya, mau pakai aplikasi Qt atau Braven. Nah, untuk aplikasi Qt-nya itu bisa kalian download ya guys ya, di Play Store kalian masing-masing guys, buat kalian yang belum tahu. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Nah, oke, jadi di sini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorial pemasangan scriptnya. Jadi di sini untuk file zip-nya ya guys ya, kalau udah kalian download di sini langsung aja guys, kalian ekstrak aja di sini ya guys ya. Nanti itu bakalan muncul sebuah folder DS seperti ini guys, yang di dalamnya itu udah ada script modulnya ya guys ya, dan juga file comment atau text comment buat flash modulnya guys, di aplikasi Qt ataupun Braven setelah kalian ya guys ya, untuk pasang modul ini itu bisa guys. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kalian kembali aja ya guys ya. Nah, selanjutnya di sini untuk folder DS-nya ini kalian salin atau pindahkan aja guys. Nah, kalian tandai aja seperti ini ya guys ya, terus kalian tahan lama guys. Nah, kalau udah kalian pilih salin atau potong ya guys ya. Di sini aku pilih aja potong guys. Nah, kalau udah kalian potong, kalian bisa masuk ke memori perangkat yang ada di atas sini ya guys ya, di aplikasi ZArchiver guys. Nah, kalau udah di sini kalian tempel aja folder DS tadi itu yang udah kalian salin atau potong ya guys ya, ke sini guys. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal cari aja folder yang udah kalian pastekan di sini ya guys ya, untuk folder DS-nya guys. Nah, yang ini. Nah, kalian masuk aja ke foldernya. Nah, kalian masuk aja. Nah, jadi yang atas ini adalah comment teksnya ya guys ya, untuk kalian flash di aplikasi Qt ataupun Braven-nya guys. Nah, perintah komennya, jadi seperti itu. Kalau yang bawah ini itu adalah modulnya ya guys ya. Nah, kalian masuk aja ke komennya guys, atau teks komennya ini. Kalian buka aja ya guys ya. Nah, di sini aku biasanya menggunakan aplikasi teks editor ya guys ya, atau MT Manager guys, buat salin teks komennya. Nah, jadi di sini guys, kalian bisa baca ya guys ya, cara untuk pasang script modulnya. Nah, di sini itu ada keterangan install dan uninstall ya guys ya, untuk developer dari modul ini adalah Darren XML. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini untuk comment installnya ya guys ya, yang atas ini guys, ini kalian tinggal salin aja ya guys ya. Nah, yang ini kalian tinggal salin aja. Nah, kalau kalian mau uninstall modulnya nanti ya guys ya, kalau kalian itu mau hapus modulnya dari HP kalian, kalian bisa reboot atau restart atau nyalakan ulang HP kalian. Jadi seperti itu ya guys ya, cara untuk menghapus script modulnya. Kalian bisa baca aja di bagian yang kedua ini guys, yang uninstall ini. Nah, ini kalian bisa reboot atau nyalakan ulang ya guys ya, artinya guys. Jadi seperti itu, buat hapus script modul ini. Nah, kalau udah kalian salin comment installnya ya guys ya, kalian bisa keluar aja ke home screen HP kalian guys. Kita masuk ke cara untuk menginstal modulnya. Nah, kita menggunakan aplikasi Qt ya guys ya. Nah, untuk kalian yang menggunakan Braven, kalian cara pasangnya sama ya guys ya, kalian tinggal pastekan komennya aja guys. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini seperti biasa langsung aja kalian tempelkan ya guys ya, komen yang udah kalian salin tadi itu ke sini guys. Nah, seperti ini. Kalau udah kalian tinggal flash aja, klik aja centang biru ini ya guys ya. Nah, yang ini guys. Nah, seperti ini. Dan di sini kalian tinggal tunggu aja proses pemasangan scriptnya sampai selesai ya guys ya.
Nah, jadi untuk pemasangan script ini itu agak lumayan lama ya guys ya. Gua udah install sebelumnya itu kalau nggak salah kurang lebih 5-6 menit guys, baru prosesnya sampai selesai. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kalian itu mau menggunakan script modul ini, tunggu aja installnya itu sampai selesai guys ya. Jangan keluar dari aplikasi Qt ataupun Braven kalian guys. Kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah, dia itu di bagian ini ya guys ya. Dia itu di bagian ini tuh bakalan agak lama karena dia itu memasang scriptnya ya guys ya ke HP kita guys. Nah, jadi kalian harus tunggu dulu prosesnya pemasangannya itu sampai selesai. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi di sini untuk prosesnya bakalan gua skip aja guys supaya videonya nggak kepanjangan ya guys ya. Oke guys, jadi di sini untuk pemasangan script modulnya di aplikasi Qt kalau udah selesai guys ya, tampilannya itu bakalan seperti ini guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi seperti itu guys cara untuk memasang script modulnya di aplikasi Qt. Dan di sini kalian juga bisa baca ya guys ya buat fitur-fitur dari Darren Speed ini ya guys ya, modul Darren Speed ini. Nah, kalian bisa baca aja fiturnya ada di sini guys. Yang pertama di sini ya guys ya, gua bacain buat kalian guys. Full gaming performance, CPU dan GPU tweak, game optimizer, game speed, dan banyak lagi ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Untuk developer dari modulnya adalah Darren XML. Nah, kalau udah kalian selesai install modulnya seperti ini guys, kalian bisa keluar langsung aja ke home screen HP kalian dan langsung tes performa HP kalian guys untuk bermain game ya guys ya. Kalian bisa rasain sendiri guys perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan script modul ini guys di HP kalian masing-masing ya guys ya. Kalian bisa buktiin aja sendiri ya guys ya. Oke guys, selanjutnya di sini gua mau kasih tahu ke kalian kembali ya guys ya supaya jelas aja guys. Nah, jadi kalau kalian tanya lagi nih guys cara untuk uninstall modulnya. Jadi caranya itu kalian tinggal reboot HP kalian ya guys ya. Dinyalakan ulang ya guys ya HP kalian. Nah, otomatis script modulnya itu bakalan terhapus dari HP kalian. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau download ya guys ya dan mau coba script modulnya, langsung aja guys kalian download. Link downloadnya gua simpan di kolom komentar guys yang udah dipin. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you, bye.